Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam melaksanakan perintah Allah yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma'rifah kitab asyik imam baru kedua nama Allah ba'nau ila haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'arubi fiddaru amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan ta'lim kita kitab An-Nasihatud Diniyah ini halaman 36. Yang pas hal ini ya. Baris ke-11. Baris ke-11 pas alenia. Wa minas sunnati dan termasuk yang sunnah, termasuk ibadah sunnah. Jadi kita sedang membahas sholat-sholat sunnah. Kemarin kita membahas sholat witir. Usahakan kita melaksanakan sholat witir karena sholat witir itu penting. Selanjutnya wa minas sunnati termasuk ibadah sunnah juga al-muhafadzatu memelihara ala sholatid duha atas sholat duha. Jadi hendaklah kita melaksanakan sholat duha. Wa aqalluha sekurang-kurangnya rokatani dua rokaat. Jadi sholat duha itu paling sedikit dua rokaat. Wa aktsaruha paling banyaknya samanin delapan. Samani rokaatin delapan rokaat. Wakila dan dikatakan oleh sebagian ulama isna asyarota dua belas rokaat. Jadi ini perbedaan pendapat ulama. Paling banyaknya sholat duha delapan rokaat. Ada ulama yang berkata paling banyaknya sholat duha dua belas rokaat. Pilih mana, 8 apa 12? 2, iya kita biasanya pilih 2. Kita kadang-kadang mempermasalahkan nih hadisnya sahih gak nih 12 rokaat padahal 2 juga gak dikerjain. Maka minimal kita 8 rokaat. Udah 8 rokaat berarti di tengah-tengah yaitu 12. Kalau kita mau 12 juga itu lebih bagus. Jadi paling sedikit 2 rokaat, paling banyaknya 8 rokaat. Sebagian ulama ada yang mengatakan paling banyaknya 12 rokaat. Lebih dari 12 itu tidak boleh.
Wa fadluha kabirun, keutamaannya sangat besar. Jadi sholat duha itu keutamaannya sangat besar. Di antaranya yang sering kita kenal adalah memudahkan urusan-urusan rezeki kita. Rezeki kita biar mudah, cobalah lakukan dengan sholat duha, hadirin sekalian. Kita coba sholat duha 2 rakaat dulu, hadirin sekalian. Wa waqtuhal afdalu, waktunya yang paling utama adalah antusolliya, kamu sholat inda mado qoribin, ketika lewat sedikit min rubu'in nahari, dari 1/4 siang. Jadi dari 1/4 siang, lewat sedikit 1/4 siang. Pertengahan siang jam 12, 1/4 siang jam 9. Nah jam 9 lewat sedikit, atau jam 9 kita sholat duha. Nah itu waktu yang paling utama. Jam 7 sudah boleh, jam 8 sudah boleh. Yang paling utama jam 9 kita sholat duha, hadirin sekalian. Yaitu 1/4 siang kita melakukan sholat duha. Dari pagi jam 7 kita juga sudah boleh melakukan sholat duha. Jadi waktunya panjang sampai zuhur, sampai sebelum zuhur itu masih boleh sholat duha. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, yusbihu ala sulami, ala kulli sulami min ahadikum sadaqatun. Setiap persendian salah seorang kalian mempunyai sedekah, mempunyai kewajiban sedekah. Jadi setiap persendian manusia itu mempunyai kewajiban sedekah. Persendian lutut harus ada sedekahnya, persendian tangan harus ada sedekahnya. Jadi setiap persendian manusia itu punya kewajiban sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, setiap seorang bertasbih itu sudah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin itu sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan tahlil sadaqatun sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun, setiap ucapan takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, beramar ma'ruf itu sedekah. Jadi misalkan kita ngajak orang lain ke jalan Allah, itu sudah sedekah. Wa nahyun anil mungkari, melarang kemungkaran sadaqatun, itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rab'atani yarta'u bima minad duha, itu semua bisa yujza'u, bisa dipenuhi dengan 2 rakaat yang engkau laksanakan dari sholat duha. Jadi sedekah seluruh persendian itu yang jumlahnya banyak itu dilakukan dengan sholat duha. Maksudnya kalau kita sholat duha 2 rakaat, kalau kita sholat duha 2 rakaat itu seluruh persendian kita sudah dianggap bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertasbih. Misalkan subhanallah itu berarti 1 sedekah. Alhamdulillah itu 1 sedekah. Nah, misalkan tidak mencukupi, maka 2 rakaat salat duha itu memenuhi kewajiban sedekah seluruh persendian kita, hadirin sekalian. Maka salat duha itu menjadi penting buat kita karena menyelamatkan kita dari kewajiban bersedekah setiap persendian tubuh kita. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man hafazo, barang siapa yang memelihara ala syuf'atid duha, terhadap 2 rakaat sholat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun semisal buih di lautan, walaupun semisal buih di lautan. Buih di lautan itu sangat banyak. Lalu orang yang sholat duha 2 rakaat, dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa yang sangat banyak kita itu dihapus dengan 2 rakaat sholat duha.
Wasyuf'atu, kata asyuf'atu dia maksudnya adalah ar-rak'atani, dua rakaat. Jadi kata asyuf'atu itu bahasa kosakata sulit dijelaskan maksudnya adalah ar-rak'atani, dua rakaat. Syuf'atad duha maksudnya adalah dua rakaat sholat duha. Wasulama, kata asulama huwa, yaitu al-mifsalu, yaitu persendian. Kata asulama itu juga kata-kata sulit dijelaskan dalam kitab ini. Al-mifsalu maksudnya adalah persendian. Wa fi kulli insanin, setiap manusia, salasu mi'atin wasittuna mifsalan, mempunyai 360 persendian. Jadi anggota tubuh kita persendiannya ada 360. Ya, tanya dokter atau hitung sendiri, coba benar apa tidak 360 persendian. Jadi anggota tubuh manusia itu mempunyai 360 persendian yang seluruhnya wajib kita sedekahkan, yang seluruhnya wajib kita sedekahkan. Dan orang yang sholat duha itu memenuhi kewajiban sedekah seluruh persendian tubuh manusia ini. Maka hendaklah kita melaksanakan sholat duha, hadirin sekalian. Bi'adadi ayyamis sanati, sama dengan bilangan satu, sama dengan bilangan hari dalam setahun. Jadi setahun itu 360 hari itu sama dengan jumlah persendian tubuh manusia. Jadi dengan demikian orang yang sholat duha berarti orang yang telah memenuhi kewajiban sedekah seluruh persendian tubuh kita ini setiap hari. Jadi kewajibannya itu setiap hari mensedekahkan 360 kali, hadirin sekalian. Nah itu cukup dengan melaksanakan sholat duha. Waktu sama sholatul duha, sholatul awwabin. Sholat duha juga dinamakan sholat al-awwabin. Jadi nama sholat duha adalah al-awwabin. Namanya sholat duha atau sholat awwabin, hadirin sekalian. Kas sholati bainal isya'aini, seperti sholat antara maghrib dan isya. Jadi kita sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, namanya sholat awwabin. Nah itu yang terkenal. Nah sholat duha juga dikatakan, disebut dengan sholat awwabin, hadirin sekalian. Jadi sholat duha disebut sholat awwabin. Ada sholat awwabin khusus, yaitu antara maghrib dan isya 6 rakaat kalau kita ingin melaksanakannya. Wal awwabu, kata al-awwabu huwa, yaitu ar-raja'u, kembali ilallahi, kepada Allah, kembali kepada Allah. Fi awqatil ghaflati, pada waktu-waktu lalai. Jadi pada waktu-waktu lalai, orang umumnya lalai, dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Maka itu disebut al-awwab. Jadi awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah pada waktu lalai. Sholat duha disebut sholat awwabin karena dia kembali kepada Allah. Kebanyakan manusia itu lalai. Begitu juga antara maghrib dan isya dia sholat, itu disebut awwabin karena dia kembali kepada Allah pada saat waktu orang-orang banyak yang lalai kepada Allah. Amal awwalu, adapun yang pertama, maksudnya sholat duha, fali ikbabin nasi fihi alal ma'ayisi wal makasibid dunyawiyati, karena berpergiannya manusia kepada mencari penghidupan dan pekerjaan duniawi. Jadi yang pertama sholat duha itu waktu manusia sibuk-sibuknya mencari nafkah, berpergian mencari nafkah, mencari pekerjaan, atau sedang bekerja, berangkat kerja, itu waktu sibuk-sibuknya, waktu lalainya manusia. Nah dia sempat sholat duha, berarti orang yang kembali kepada Allah. Wama
Wa ammasani, adapun yang kedua, fali isgholin nasi, karena sibuknya manusia, fihi di dalam waktu itu, birruju'i kembali, ilal manazili ke rumah-rumah, wa tanawulil at'imati, dan memperoleh makanan dan makan sore. Jadi kalau yang kedua, maghrib dan isya itu sedang sibuk-sibuknya manusia, sedang repotnya orang-orang kembali dari pekerjaannya ke rumah, atau sedang istirahat, atau sedang makan. Itu adalah waktu yang manusia banyak yang lalai. Lalu kita sholat di situ, maka itu waktu yang utama, dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat duha dan sholat antara maghrib dan isya disebut awabin, karena kebanyakan manusia lalai, lalu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak memilih kelalaian. Hadirin sekalian, lalai dari urusan-urusan dunia. Faman roja ilallah, maka barang siapa yang kembali kepada Allah, wastaiqadha li ta'atihi, dan bangkit untuk taat kepada Allah, fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, kana indahu bimakanin, maka orang itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktunya manusia lalai, dia bisa ingat Allah, dia bisa sholat duha, dia bisa sholat pada saat antara maghrib dan isya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat duha ini usahakan kita laksanakan. Kemarin sholat witir usahakan kita lakukan tiga rakaat, hadirin sekalian. Lalu sholat duha, meskipun paling banyaknya 8 rakaat, kita coba dulu 2 rakaat. Kita rutinkan terus tiap amalan, rutinkan. Nanti kalau sudah terasa nikmat, sudah terasa bisa istiqomah, tambah 2 lagi, 4 rakaat, terus sampai bisa 8 rakaat. Jangan banyak dulu, biasanya kalau banyak dulu itu bosan, terus udah enggak sholat-sholat lagi. Nah itu jangan sampai, maka mulailah sedikit dulu, tapi kita bisa rutin melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melakukan sholat duha dan orang yang melakukan 2 rakaat, melakukan sholat antara maghrib dan isya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.